Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Realme, yakni Realme Narzo 50. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Realme telah mengkonfirmasi untuk meluncurkan Realme Narzo 50 di India pada tanggal 20 Februari. Pada saat yang sama, merek tersebut juga telah mengungkapkan desain ponsel. Ia bahkan telah mengungkapkan beberapa fitur. Selain itu, seorang keterangan rahasia kini telah membagikan semua detail penting mengenai perangkat tersebut. Leaker Yogesh Brar telah bermitra dengan RM Leaks untuk membagikan apa yang dia ketahui tentang Realme Narzo 50 yang akan datang. Dia tidak hanya mengungkapkan spesifikasi utama, tetapi juga warna, varian memori, dan harga Realme Narzo 50. Berbicara tentang fitur terlebih dahulu, Realme Narzo 50 akan dibangun di sekitar layar panel LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus, kecepatan refresh hingga 120Hz. Ponsel ini akan ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G96 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR4X 4GB atau 6GB dan penyimpanan UFS 2.1 64GB atau 128GB. Ponsel ini akan memiliki pengaturan 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP, kamera makro 2MP, dan sensor monokrom 2MP. Di bagian depan, itu akan memiliki lensa 16MP untuk selfie dan panggilan video. Sejauh menyangkut perangkat lunak, perangkat akan membuat Realme UI 3.0 berbasis Android 12. Terakhir, akan didukung oleh baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 30W. Soal harga, ponsel ini dikatakan dijual dengan harga sekitar 3 juta dan 3,4 juta rupiah. Untuk konfigurasi memori 4GB dengan internal 64GB dan RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB. Terakhir, ponsel ini akan tersedia dalam dua pilihan warna seperti abu-abu dan hijau. Apa pendapat Sobat GSM tentang Realme Narzo 50 yang akan datang berdasarkan spesifikasi dan bandrol harganya? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.